Bandara kelas 3 Trunejoyo Sumenep telah membuka penerbangan lagi setelah wabah COVID-19 mulai mereda. Untuk saat ini, terdapat penambahan frekuensi jadwal penerbangan, ialah menuju Bandara Banyuwangi yang dimulai sejak hari Selasa, 11 Januari 2022. Kanit penyelenggara Bandara kelas 3 Trunejoyo Sumenep, Muhammad Qodri Arqodri Arman mengatakan, tambahan rute penerbangan merupakan solusi dari permasalahan transportasi, terutama antara Kabupaten Sumenep dan Banyuwangi bisa ditempuh dengan waktu singkat. Dia menyampaikan, pembukaan penerbangan rute baru menelan biaya Rp14 miliar. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dana tersebut bukan hanya untuk rute Sumenep-Banyuwangi atau sebaliknya, tetapi juga untuk Sumenep-Surabaya dan Surabaya-Sumenep, Bawean-Sumenep, dan Sumenep-Pagerungan, serta yang lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah mengatakan banyak warga Sumenep yang berdomisili dan berbisnis di Kabupaten Banyuwangi, sehingga rute penerbangan tersebut akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi warga. Dia menguraikan potensi ekonomi itu meliputi pemaksimalan potensi destinasi wisata, wisata budaya, kuliner, kerajinan, dan hasil UMKM. Imam Mahdi, Syahid Mujtahidi, KMFI Sumenep melaporkan.